Hi friends, vanakkam dan salam sejahtera. Welcome to my channel Syamu's Colorful Life. Hari ini Syamu tunjukkan resipi kari ayam ya. So jangan lupa untuk subscribe channel saya. Mari kita masuk dalam video. Okey, bahan pertama adalah ayam 1 kg, yogurt 1 tablespoon, kayu manis 1, bunga lawang 3, bunga cengkeh 5, buah pelaga 2, bawang merah dipotong 1, bawang putih dan halia dikisar, tomato 1 dipotong, serbuk kari ayam 5 tablespoon, jintan manis 1 tablespoon, jintan putih 1 tablespoon, daun kari sedikit serta garam secukup rasa. Mari kita masuk dalam video. Sekarang kita masukkan minyak. Okey. So, tunggu dia minyak panas ya. So, sekarang kita masukkan kayu manis. Bunga lawang. Bunga cengkeh. Jintan putih. Jintan manis. Buah pelaga. So kita masukkan bawang ya, bawang merah. Tumiskan bawang merah ya. Daun kari. Seterusnya kita masukkan tomato ya. Okey, bagi dia tumis. Saya tabur sedikit garam ya. So selepas tu saya letak ni ya, ginger garlic paste ya, ginger garlic paste. Kacapkan ya, kacapkan ginger garlic paste tu. Okey, bagi dia pecah minyak lah sampai dia, kita kena tunggu sampai dia naik dia punya bau ya. Raw smell dia mesti mau keluar. Okey. So, sekarang Syamu masukkan ayam ya. Okey, masukkan ayam. Lepas tu gaul dia dengan ginger garlic paste ya, paste ni ya. Dengan kuah ni. Kita bagi dia gaul. Okey. So, kita bagi dia gaul. Okey. Bagi ayam meresap dia punya kuah ya. Okey. And then selepas ni kita apa dia? Syamu nak masukkan yogurt ya, yogurt ataupun tairu lah dalam bahasa Tamil. Okey. Okey, Syamu masukkan yogurt ya. Okey, Syamu sudah masukkan yogurt ya. So sekarang kita kacaukan dia. Okey, bagi dia kacau, yogurt tu campur dengan ayam. So, nampak tak? So sekarang apa kita buat? Kita kasih tutup dengan penutup ya. So bagi dia ayamnya masaklah. Okey. Okey, sekarang kita masuk. Tunggu dia. So sekarang Syamu bukakan dia punya penutup ya. Tengok dia, tengok ayamnya sudah masak ke belum ya. So mari kita tengok. Okey, ayam dah separuh masak ya. Nampak tak? Dia bukan kata separuh masak, dia sudah tiga suku lah. Dia sudah masak ya. Okey. So sekarang Syam akan masukkan apa dia? Serbuk kari. Serbuk kari daging ya. Okey, masukkan serbuk kari.
So sekarang kita bagi dia gaul sekali lagi ya. Okay, bagi dia gaul. Wow, sekarang kita boleh rasalah dia punya wanginya keluar. Okay, so tunggu dia. Tunggu serbuk kari ni masak sikit lah. Okay, sampai dia pecah minyak sikit dia. Sebab nanti kalau serbuk kari ni kalau dia betul-betul tak masak kan, nanti dia ada bau lah. Bau apa dia? Serbuk kari. So sebab tu kita nak bagi dia masak sekejap. Okay, so ini dia ayam kita ya. So kita akan tutupkan dengan penutup dia. Bagi dia masak sekejap lah. Okay. So sebelum kita tutup dengan penutup tu, kita masuk sedikit air ya. Tadi Syamu lupa nak bagi tahu. Sorry. Okay, kita taruh sedikit air supaya apa dia, serbuk kari tu masak betul-betul. Okay. So ini dia ya, ini dia kari kita. So bagi dia sekejap masaklah, tutup dengan penutup ya. So sekarang mari kita buka tengok ayam kita dah masak ke belum. Wah, tengok. Okey, ini dia ayam kita ya, dah masak. Okey. Nampak? Okay, so time ni kita boleh letak lah. Kita boleh taburkan garam ya. So sekarang Syamu akan taburkan garam. So Syamu taburkan garam secukup rasa lah. Okay, jangan taruh ajinomoto tau. Ajinomoto tu memang tak baik untuk kesihatan kita. So amalkan jangan guna ajinomoto dalam makanan yang kita prepare dekat rumah kita. Okey, janji makanan tu, masakan yang kita ni sediakan tu yang untuk kesihatan kita lah. Okey. Tak apa, kalau dia kurang sedap pun tak apa, janji jangan gunakan ajinomoto dalam masakan. Okey. Sebab memang tak baik. Okey. Okey. Ini dia kari kita ya, kari ayam kita. Okay, so setelah kita taburkan garam, kita kena bagi dia kacau sebati. And then tunggu hingga 5 minit lah macam tu. Okay, so sekarang Syamu tunjukkan ya, dia punya kuah kari ya. Okay, nampak tak kuahnya? Okay, dia tak terlalu pekat dan dia terlalu cair. Bukan terlalu cair ya, dia punya texture dia medium saja. Okay, so kalau boleh try resepi ni. Saya rasalah, Syamu rasakan resepi ni mesti digemari oleh you orang. Okay. Okay friends, ini dia resepi kari ayam hari ini kita masak tadi. Okay, Syamu harap resepi ini pasti you all suka. Okay, jangan lupa untuk subscribe channel saya dan share.